setelah keluarga Malaysia. Info dari media hiburan. Tangan ini gatal nak bawa motor RXZ. Tak tahu bawa sampai jatuh. Lana Nordin perjelas sebab buat hidung. Menyadari ada di antara netizen banyak memperkatakan mengenai keadaan fisikal bentuk hidungnya, walaupun Lana Nordin tampil menjelaskan keraguan. Bintang itu mengakui dia ada melakukan pembedahan di bagian tersebut atas sebab tertentu. Menurut perfungsian video di laman Instagramnya, Lana atau nama sebenarnya Mazlina Hasan Nordin 42 tahun berkata dia terpaksa melakukan pembedahan rhinoplasty bagi membetulkan hidungnya yang patah akibat kemalangan ketika di zaman persekutuan. Hidung saya sengit sampai sekarang. Orang tanya kenapa buat hidungku. Memang aku buat sebab dipaksa buat hidung patah dah lama dah. Sebenarnya ini pribadi saya yang tidak perlu cerita pun, tapi sibuk nak tahu. Orang pun dah banyak buat dosa kering. Masa saya sekolah, saya accident. Masa itu balik kampung Felda yang tanah merah-merah tu. Tangan ini cuk gatal nak bawa motor RZ. Lepas itu tak tahu bawa sampai jatuh tol sembuh. Hidung berdarah patah. Sejak dari itu hidung saya memang sengit karena pakai besi untuk beberapa tahun. Lepas itu disarankan buka dan saya buka. Letak plastik. Bila kita tukar rhinoplasty ini ada jangka hayat 5-6 tahun, 10 tahun kena tukar. Jadi saya tukar supaya hidung tak bernanah. Pakai tulang telinga. Apalagi yang kurang nak tahu, katanya. Menerusi video berdurasi lebih 18 menit itu lagi, ibu kepada dua cahaya mata itu turut menasihat netizen agar senantiasa bersangka baik dan tidak menyimpan prasangka buruk pada seseorang. Manusia ini, maaf cakaplah, orang Melayu hati tak pernah bersih. Ada saja bersangka buruk. Cobalah bersangka baik sebab apa hati dah terlalu hitam. Coba bersangka baik, hati kita bersih. Kau tak tahu apa cerita aku, kau sibuk nak tahu, katanya lagi. Sekadar info, Lana mendirikan rumah tangga dengan jejaka kesukaan Amerika Serikat Filipina, David Mikianji atau nama Islamnya Daud Mikianji 43 pada 15 Mei 2015. Hasil perkawinan, pasangan itu dikurniakan sepasang cahaya mata, Giaquin Mikianji 6 tahun dan William Daud Mikianji yang kini berusia 4 tahun. Sekian berita hari ini. Thank you.
Thank you.
Thank you.